Pelantun lagu menari Rizky Febian baru saja merilis album perdana pada Desember 2018. Rizky merilis album berjudul Jejak itu dalam bentuk fisik box set yang berisi satu MP3 player, kaos, dan satu buah board game ular tangga. Menurut Rizky, lahirnya album tersebut untuk membuat para penggemar terkesan dengan karyanya di dunia musik. Rizky ingin membuat para pendengar karyanya terkesan dengan album pertama. Rizky mengatakan bahwa konsep album tersebut sudah cukup lama ia pikirkan. Agar konsep album tersebut terwujud lebih mudah, Rizky mengaku turut bekerja sama dengan salah satu musisi tanah air dalam proses penggarapannya. Rizky bekerja sama dengan Eric Sukamti. Rizky menambahkan antusiasme terhadap album perdananya ini cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya pemesanan sebelum tanggal rilisnya. Rizky mengatakan bahwa proses pembuatan albumnya sekitar 5-7 bulan. Sebelum rilis pun sudah banyak yang pesan. Penggemar Rizky penasaran dan antusias karena ini merupakan album pertama dan semua lagunya pun baru.